Dan tiada siapa yang boleh beri syafaat kepada mana-mana orang, mana-mana makhluk kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Sebab tu syafaat ni izin dari Allah dia beri kepada nabi untuk syafaat siapa-siapa. Nah. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang. Getar hati sikit lagi di akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وهو العلي الكبير. Ayat 22 sampai 23 surah Saba. Alhamdulillah. Ayat sebelum ini Allah Taala firman hubungnya dengan syaitan. Syaitan yang selalu goda manusia, dan memang iblis ataupun syaitan ni dia tidak boleh menyesat kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Iman, amalan dan cara hidup. Saya baca sekali lagi dah. Walaupun baca dah kemarin ayat dia, tapi hari ini baca untuk sambung ayat yang ke-22. Ayat 20, dan sesungguhnya iblis telah dapati sengkaannya tepat terhadap mereka. Maknanya orang-orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang ni pun maknanya percuap mok hodi lagi dengan iblis yang menghasut dan menipu manusia, iaitu mereka menurutnya turut syaitan, turut iblis, kecuali sebahagia dari orang-orang yang beriman yang tidak terpedaya kepada hasutannya. Inilah yang kita harap, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan orang yang ditipu oleh iblis syaitan sehingga kita tahu agama dan benci kepada ajaran agama. Dan sememangnya, ayat 21, dan sememangnya tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kepada pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Tu perene iblis yang dia menipu manusia, kadang-kadang tipu mudah-mudah, siuk-siuk gitu ya, lama-lama tanggih gitu ya, bukan dia tipu sungguh dah, tapi manusia terpedaya ataupun tertipu dengan sendiri duk ikut-ikut iblis selepas daripada itu apa dalam hidup dia. Dan ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi akan tiap-tiap sesuatu. Jadi pesan kepada manusia supaya jaga-jaga dan berhati-hati. Tuhan selalunya perhati tengok gapo yang manusia dok buat. Lihat, dengar dan kukum semua gapo hak manusia dok buat sia-mala dalam hidup dia. Jangan tertipu dan jangan terpedaya oleh iblis laknatullah alaih. Mari ayat yang ke-22, Allah Ta'ala firman, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik. Ini kisah sahabat habislah. Masuk pula ha orang musyrikin kau. Orang yang hidup sekali dengan Nabi
di Mekah. Lepas tu semua orang hak pasang perangan supaya dengan musyrikin kau masuk habis dalam ayat ni. Yang Tuhan katakan, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain dari Allah. Royak di sini, suruh di sini bukan arti suruh buat, tapi suruh supaya mengejek, supaya kita kata korang awak ah, awak 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 banyak awak banyak awak banyak. Bukan kita suruh buat, suruh dia buat uji uji banyak, supaya kita lari anak kita jangan main pisah. Takut-takut kan? Takut kena tangi dia. Kita susah. Ni budak-budak. Ha, kita kaya katakan anak. Ha, main, 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 main. Main lagi. Orang lari tak punya. Ha, gitulah. Jadi Allah Ta'ala kaya di dalam ayat ni suruh Nabi praktek. Ha, kalau begitu, mu serulah Tuhan selain daripada Allah. Mu nak sembuh, ha sembuh lagi. Percakapan macam ni, dia panggil peher daripada perkataan jumlah tu saat ni. Noknya hok hok terungkan kam. Serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain dari Allah. Tuhan pun jawab, mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi. Ini betul-betul Allah Ta'ala raya. Ha, orang-orang kafir yang dia ada semua beralor, semua pohon kayu, semua orang, semua bintang, matahari, bulan, gotu, goni, gotu, goni, semua tu. Makhluk tu saat ni tidak milik, maknanya tak kuasa, walaupun debu sutir pun tak boleh. Masya Allah. Dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Tak ada hunsuan walaupun sikit. Dalam ha pencipta langit bumi, kalau kita buat bahasa kita semua tahu belakang dah ni, buat soalan katanya tokong mano we Tuhan mano ha duduk kursi dengan Allah Taala masa buat langit bumi bintang matahari. Jawab penya orang Islam jawab betul lalu dah katanya tak ada sore habuk, sebab Allah Taala lah belakang yang buat langit dan semua makhluk. Tak ada siapa kosi dengan dia. Tak ada siapa dok pandai-pandai dengan dia. Hai tu hewak tak kena langit bek ni belok ni. Hai tu herano wak bombing lagu ni. Ada tempat-tempat tak ada pedah ni. Dak 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 dak. Tu hewak semuanya ada hikmat dan ada pedah dia. Cuma kita yang tak tahu. Dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan daripada mereka. Ha ni dalam nota kaki 1473 dalam pimpinan Ar-Rahman. Ayat ini hingga ayat 27. Ni kita dah baca ni ayat 22 ni. Menerangkan kesalahan dan keburukan perbuatan syirik serta ketiadaan faedahnya. Ni panggil ayat akidah. Ayat hubungnya dengan pegangnya akidah. Nak jadi kita kejak, kemah dan kuatnya pegangnya kita terhadap Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang dia royak di dalam ayat-ayatnya. Mari ayat 23 pula. Dan tidak berpaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah. Sebab tu syafaat pertolongi tu yang Nabi minta di hari akhirat sikit lagi, semua tu dengan izin Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Kalau kita dak baca dalam ayat kursi semua tu. Dan tiada siapa yang boleh beri syafaat kepada mana-mana orang, mana-mana makhluk kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Sebab tu syafaat ni izin dari Allah dia beri kepada Nabi untuk syafaat siapa-siapa. Nah. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang. Getar hati sikit lagi di akhirat. Takut-takut gana tu? Takutnya tak masuk dalam jumlah orang yang boleh syafaat. Semua orang lun belaka. Lun diri dia. Eh, aku tukar duduk atas dunia dosa banyak. Lepas tu akhirat sikit lagi. Nak boleh syafaat Nabi ke tak tau.
Kalau kecek bahasa mudah-mudah, nama tu adalah senara kedok. Nabi nak sebut kedok ni, nama aku. Ha, gitu. Sebab tu, nana orang pakat duk getar takut. Takut-takut dia tu, tak termasuk di dalam golongan orang yang diberi syafaat. Sehingga apabila ke apa? Dihapuskan Allah perasaan takut dari hati mereka dengan pemberian izin itu, bersukarialah mereka dengan bertanya-tanya sesama sendiri. Katakan, apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu? Ni anak orang apabila dia boleh syafaat dah. Pakat kecek belakang. Pada hari tu, hari akhirat ni, renuh diri, bokok belakang tiap-tiap orang. Bokok lagu mana? Tak akak-akak kepala. Tak berani nak jenguk pun tak gamuk. Sebab banyak dosa, banyak maksiat doa masa duduk atas dunia. Lepas tu kan? Bila diizin oleh Allah boleh terima syafaat, orang pun pakat kecek sama sendiri. Lagu mana weh? Ha, tu gitu. Tuhai kata gana saat ni. Masuk dok nama kita. Paling kiri, paling kanan, tanya orang depan. Masya Allah. Ini cuba kita gambar katanya. Orang yang duduk dalam pawak, getah hati takut. Atas dunia lagi kita boleh tengok. Setengah-setengah ketika, setengah-setengah satanakan. Orang yang kadang-kadang tepat. Kalau kecek mudah-mudah, boleh dia kecek dia. Tapi ia kena kecek kohor pada waktu tu. Sebab apa tu? Gerung takut. Bimeh terhadap diri dia sendiri. Masya Allah. Apatah lagi. Di akhirat, peristiwa yang sudah dibocor oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Lagu mana nak berlaku? Semua rakyat. Tu hari rakyat sesor. Katanya keadaan manusia pada hari tu, lagu itulah nak berlaku. Maka, orang pakat tanya, apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu? Titah-titah ni maknanya? Kalau kita nak terjemuh sebut, royak, ataupun long, apa? Perkata eh, ataupun suruh he, tu he royak gapo? Qal, gapo ni? Mada qala rabbukum? Lepas tu, jawapannya katanya, qalul haqq. Di antara sebahagia, di antara mereka menjawab, Tuhan telah menitahkan kebenaran. Masya Allah. Ni no ayat katanya, takutnya hati manusia pada hari itu. Pakat kecek belakang. Eh, Tuhai peretoh, Tuhai royak, Tuhai waktu baik, hukum me, benar betul, benar-benar. Tak boleh siapa lah nak pergi kelong, nak pergi ang, da'wa, gotu, goni, gotu, goni. Tak ada, Masya Allah. Tengok nota kaki lagi dah. 1.4.7.4. Yakni menepati dan apa yang telah dijanjikannya. Bahawa syafaat pertolongan itu hanya didapati oleh orang yang telah diizinkan oleh Allah mendapatnya. Allah. Ini bosek dah, bosek. Kita tak ada dah bosek diri orang, okay? Kena bosek diri kita sendiri. Kita banyak orang maksiat. Tak tahu dah, jawab diri dah. Banyak dok kita dosa hari-hari. Lepas tu dengan amalan yang kita dok buat hari-hari, boleh boleh gi kambuh dok dosa-dosa kita. Allahu a'lam lah. Kau ni pakat jawab sendiri. Lepas tu nana orang akan dibentang ataupun akan dibuka tupet pei di akhirat sikit lagi gapo hak ia buat beng nah beng lang ia buat dengan siapa bila gapo boleh jadi orang tak tahu katanya dia buat gapo tapi sikit lagi akan terbuka di dalam buku amalan dia. Lepas tu dia sendiri akan terima balasan. Akhir sekali dan dialah jua yang maha tinggi keadaannya iaitu Allah lah. Wa huwal aliyyul kabir. Dialah jua yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya. Masya Allah. Saya tengok ada di dalam nah dalam tafsir sikit sebanyak tapi tengok masa tak ada. Dalam dua ayat ni adanya
sebagai sikit tamuhai-tamuhai yang ada di dalam tafsir. InsyaAllah kita baca esok. Tengok sebagai tupuk tamuh hadis-hadis Nabi dan tafsir daripada para ulama. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.